Halo sahabat senja, apa kabarnya nih? Pasti baik dong ya. Balik lagi sama channel kita di Senja Senang Jalan. Kali ini kita mau ngajak sahabat senja jalan-jalan online di salah satu tempat wisata di Pulau Bali. Namanya yaitu Tanjung Benoa. Nah, kira-kira dari sahabat senja udah ada yang pernah datang ke Tanjung Benoa belum nih? Untuk yang udah pernah ke sini, tulis di kolom komentar. Bagaimana keseruan kita jalan-jalan di Tanjung Benoa? Ikutin terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari kami. Bayu Suta atau Tanjung Benoa merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Bali yang terkenal dengan pantainya. Menurut aku pribadi, Tanjung Benoa ini itu merupakan tempat wisata surganya wahana air. Karena di sini itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang berbau pantai, apa ya, yang kayak kegiatan-kegiatan water sport gitu loh. Jadi kayak ada banana boat, terus scuba diving, rolling dana, sea walker, flying fish, snorkeling. Terus kita juga bisa naik perahu ke suatu pulau. Jadi pulaunya itu namanya Pulau Penyu. Nah, nanti kita itu bisa berlayar gitu ya menuju Pulau Penyu itu. Nah, Pulau Penyu itu tempat hidup dan penangkaran kura-kura, ular, terus jalak Bali dan sebagainya gitulah. Jadi nggak salah ya kalau Tanjung Benoa ini itu dikenal sebagai pusat wisata bahari di Bali. Karena memang di sini itu tempatnya water sport. Jadi kegiatan-kegiatan yang berbau dengan pantai atau berbau dengan air gitu ya. Jadi kalau pas kita kesini terus kita nggak main wahana air itu kayaknya kita rugi gitu ya. Jadi kalau kita mau ke Tanjung Benoa itu artinya kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan wisata air. Salah satunya ya kita bisa melakukan banana boat, mungkin maksudnya bisa naik banana boat atau yang mungkin nggak terlalu ekstrim lah ya. Kita bisa berlayar ke Pulau Penyu tadi kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat kan? Nah, ini tuh ada kayak apa ya? Kayak jet ski gitu nggak sih namanya? Nah, kayak gitulah pokoknya. Soalnya aku kemarin nggak naik gitu ya, nggak naik satu persatu. Kalau sahabat senja mau naik persatu itu bagus banget. Jadi sahabat senja bisa benar-benar punya pengalaman tentang water sport yang ada di Bali ini. Menurut aku ini keren banget ya, karena ini kan di Indonesia gitu ya, di Bali. Dan itu tuh kayak di luar negeri gitu loh. Kapa aku yang katrok ya, yang nggak tahu. Tapi yang jelas, aku kemarin ya sebenarnya pengen banget gitu ya mencoba satu-satu. Tapi ya, yang namanya kita melakukan sesuatu juga pasti ada biayanya kan ya. Nah, kalau aku kemarin lebih pilih berlayar ke Pulau Penyu rame-rame gitu ya sama teman-teman rombongan. Nah, kalau ini tuh aku lagi berlayar ke Pulau Penyunya. Jadi ini tuh satu perahu isinya itu 9 sampai 10 orang. Minimal 8 atau 9 gitu loh, maksimal 10 ya. Dan itu harga satu perahunya itu 800.000. Di perjalanan ini tuh kita di bagian perahu ini di tengahnya itu ada lubang kaca. Dia tertutup sih, aman, tapi kita tuh bisa melihat bagian bawah gitu loh. Nah, ini tuh anak-anak lagi ngelihat yang di bawah itu isi pantainya ini. Kalau menurut aku sih airnya kurang jernih ya. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu loh. Yang ada di bawah itu kayak apa gitu. Sebenarnya sih ada kayak terumbu-terumbu karang gitu sih, bagus, cuman nggak terlalu kelihatan dengan jelas. Nah, kemarin tuh banyak yang lebih memilih ke Pulau Penyu karena memang lebih apa ya, rame-rame gitu kan, seru juga sih. Ini ombaknya meskipun tenang tapi juga cukup terasa ya, karena kan kemarin cukup
bawanya itu cukup ngebut gitu loh istilahnya kalau bawa motor itu. Jadi ngebut gitu loh apa perahunya ini tuh. Seru juga ya karena bisa melihat pemandangan-pemandangan di atas juga. Jadi kayak balon itu tadi itu kayak balon udara dan kita bisa naik di situ. Nanti ditarik sama jet skinya kayak gitu. Bagus banget ya, kayak berasa di luar negeri gitu ya. Padahal di Bali. Bener-bener keren. Jadi kalau sahabat senja mau coba itu wajib banget coba sih. Cuman aku kemarin nggak bisa coba juga karena memang bawa anak kecil juga kendalanya. Tapi ya cukup enjoy, cukup have fun lah ya. Ya namanya jalan-jalan ya memang harus itu ya harus have fun. Nah ini tuh apa? Patung Garuda Wisnu Kencana. Jadi di situ juga bisa kelihatan patung Garuda Wisnu. Ah, patung Garuda Wisnu Kencana tadi. Maaf ya. Jadi kayak patung memang besar banget sih ya patung Garuda Wisnu Kencana itu. Jadi kelihatan gitu dari sisi manapun di Bali. Ini kita udah sampai di Pulau Penyunya tadi. Jadi ini tuh Pulau Penyu yang aku maksud tadi. Di sini itu ada penangkaran kura-kura. Jadi ada kura-kura yang kecil sampai kura-kura yang tua itu di sini ada. Istilahnya penyu nggak sih kalau yang masih kecil itu? Aku juga lupa ya. Nanti bisa tulis di komentar ya. Sampai di Pulau Penyunya ini kita nggak bayar lagi sih, mungkin udah satu paket sama perahunya tadi ya harganya. Nah ini tuh tempat ini penyu kura-kura yang tua-tua ini di sini. Di sini juga ada makanannya, kita bisa ngasih makan juga. Kalau yang kura-kura dewasa atau yang udah tua-tua kayak gini, ini kita boleh pegang. Tapi kalau yang masih kecil-kecil itu kita nggak boleh pegang karena mereka masih rentan gitu loh. Kayak gini kan masih kecil-kecil. Nah ini sebenarnya kita nggak boleh pegang gitu. Cuman aku kemarin nggak tahu ya, jadi aku ambil. Tapi setelah aku ambil ini, itu ada pihak petugasnya yang ngasih tahu kalau ini nggak boleh dipegang. Karena kan masih kecil ya, masih rentan gitu ya. Ibarat katanya kayak bayi manusia juga kalau masih kecil kan nggak boleh ya dipegang-pegang sana sini kayak gitu mungkin ya. Ya lebih baiknya kita nggak usah pegang sih ya. Cuman aku kemarin nggak tahu ya karena gemes juga ngelihatnya lucu. Ya udah aku pegang. Nah, karena sahabat udah lihat video ini, jadi sahabat tahu nanti nggak usah pegang gitu. Terus ini tuh juga ada telur-telur. Dan ada tulisan gitulah. Ini tuh kalau nggak salah telurnya apa ya? Telurnya penyu apa ya? Aku lupa juga ya. Kayaknya sih telurnya penyu sih. Jadi kapan dia menetas itu dia ibarat katanya diangremi atau apa ya namanya ya. Kayak gitulah. Terus ini ular gitu. Ada iya sih siapa yang nggak tahu kalau itu ular. Ya ini ularnya juga udah jinak ya. Maksudnya udah lulut lah kalau bahasanya orang Surabaya, bisa dipegang. Terus kalian juga bisa foto-foto sama burung kakak tua, sama apa lagi ya, banyak sih kemarin hewan-hewannya di sini, cuman aku agak lupa apa aja karena aku memang fokusnya ke penyu yang kecil-kecil itu karena kebetulan anakku suka sama penyu yang kecil-kecil itu, lucu gitu kan. Ini kalian juga bisa berfoto sih ya, dan free kok, gak bayar lagi. Terima kasih udah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak mungkin.